jumpa lagi bersama saya Ahmad Sogir. Kali ini saya bersama dengan ekskul yang ada di MTs Negeri 6, yaitu ekskul Oke, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol bareng dengan ekskul PMR. Ini pelatihnya nggak ada ya? Oke. Sekarang coba sebutin siapa nama pelatih saat ini di PMR. Pelatih kita saat ini yaitu Kak Devi Rizkiara. Terus hari ini tahu nggak kita mau adain kayak gini? Tahu. Kan kita jadi nggak bisa. Saya banget ya buat Kak Devinya. Kak Devi, tapi nonton ya Kak Devi. Iya, Devi. Oke. Agak grogi juga ya. Oh, ini sih soalnya baru kali ini saya ngadain. Ayo. Ini adalah program saya yang pertama kali seperti ini bicara ngobrol-ngobrol bareng. Jadi alhamdulillah. Gambate. Mudah-mudahan viewernya banyak. Amin. Ada berapa sih jumlah dari anggota PMR dari kelas 789? Anggota PMR-nya ada 60 orang. Oh, digabung 60. Kalau dari kelas 9-nya ada berapa orang? Kelas 9-nya ada 5. Ada 5 orang. Kelas 8-nya? Kelas 22. Sisanya kelas 7. Lumayan banyak kelas ini. Mudah-mudahan kelas tujuhnya pada awet. Awet. Oke. Okay. Kalau dari anggotanya saat ini sudah masuk angkatan ke berapa? Angkatan ke-15. Ke-15. Berarti PMR di MTs Negeri 6 itu sudah 15 tahun. Pertama kali yang orang pendiri PMR? Siapa? Kak Didi Hermansyah. Kak Didi Hermansyah. Sekarang pelatih pramuka juga. Iya, dia pernah pelatih pramuka. Kalau boleh tahu dan mudah-mudahan masih ingat. Siapa aja sih pelatih-pelatih sebelum Kak Devi? Sebelum Kak Devi waktu itu ada Kak Devi. Terus kita juga campuran sama piala ya. Kenapa ngambil dekoran piala biar teman-teman yang nonton tahu piala-piala yang ada di sini. Nah, di antara piala yang banyak ini ada berapa jumlah piala dari prestasi PMR itu sendiri? Kurang lebih kalau di itu sih 10. 10-an. 10-an. Kalau yang terakhir lomba. Terakhir lomba kita 2 lomba cerdas cermat sejak. Oke, saya pengen nanya satu-satu nama-nama dari pengurus PMR yang ada di sini. Oke, saya mau tanya dari ketua PMR-nya siapa? Namanya siapa? Dita Idariani. Dita. Instagramnya apa? Instagramnya Dita Idariani, tolong di follow ya. Ada di bawah sini. Oke, wakilnya? Ini ada calon wakil. Yang wakil tapi wakilnya lagi. Oh, wakil. Siapa namanya? Sheila Rahma. Terus, bendaharanya? Bendaharanya Nadifa. Lagi OSIS juga? Oh, itu nggak masuk. Oke, terus, apa lagi? Kukurnya apa lagi? Sekretaris, ya. Sekretaris ada Dipa, Dipa. Nggak ada juga di sini? Jadi saya perwakilan doang. Terus? Inventarisnya di Sianita. Gak ada juga? Gak ada juga. Sian deh yang gak ada di sini. Yeah. Terus? Siapa lagi? Ini ada calon-calon penerus. Ini calon penerus bangsa. Oke, sekarang diperkenalin calon-calon penerus dari
pengurus PMR. Iya, ini calon. Ini ya calon pengurusnya kenal sendiri. Iya, boleh. Kalau saya mau jadi palasis, saya adalah calon PPA dari Bendahara. Oke, terus? Nama saya Rupi Jambari sebagai calon PPA Sekretaris 2. Lalu? Nama saya Alia Fazlia Turama, saya calon PPA Sekretaris. Nama saya Ibu Yudhati, saya sebagai calon PPA Wakil. Terus? Nama saya Nadi Mulaila, saya calon PPA. Calon-calon, berarti yang ada di sini calon semua ya? Yeah. Yang akan siap mengikuti LDKS? Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan. Amin. Mudah-mudahan dikasih rezeki. Amin. Buat bayar LDKS. Semoga jalannya maju. Semoga maju. Amin. Kita digedein. Amin. Oke. Prestasi yang paling apa ya? Dibilang dari tingkatnya yang paling keren itu apa? Kita juara 5 lomba halang rintang se-Jawa Barat, DKI Jakarta, sama se-Banten itu benar-benar 1.300 peserta. Semuanya harus yang namanya kesuksesan itu enggak mudah, enggak gampang diraih. Harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan. Oke, pantang menyerah. Oke, terus dari lomba-lomba yang sering diadakan di tiap-tiap kegiatan, lomba apa aja dari PMR itu, jenis-jenis lomba apa aja? Kita di PMR biasanya ada lomba tari, perawatan keluarga, pertolongan pertama, halangan rintang, dan cermat. Tapi kalau PMR sekarang mungkin lebih difokus di materi itu ada PP, PK, seluruh darah, PNS, seluruh darah, kepemimpinan, sejarah, KPM, ASB. Jadi sekarang PMR itu lebih fokus di materi, bukan di terus kalau dari peran PMR itu sendiri yang di lapangan di saat upacara, saat kegiatan DMS, perannya gimana? Kita di lapak yang ngejaga-jagain sih kalau ada orang sakit, kita langsung nolongin, kita bawa ke belakang, bawa ke rumah sakit, kasih obat-obatan. Kita juga nolonginnya, juga nggak apa-apa beda-beda. Netral ya. Ya. Apapun suku, bangsa dan agamanya, tetap kita dari moto mungkin semua PMI dan PMR seperti itu. Oke, lanjut lagi dari peralatan. Saya mau tanya peralatan yang ada PMR itu kira-kira sudah memadai atau masih banyak kekurangan? Ya. Masih banyak kekurangan. Dari segi? Obat-obatan. Obat-obatan terutama. Makanan juga. Makanan. Iya, makanan. Sini. Obat-obatan. Kalau makanan ke kantin aja ya. Itu sudah kita cukupi. Sudah kekurangan. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan di next time, di kedepannya dari pihak sekolah mensupport apa yang dibutuhkan dari PMR, karena juga orientasinya adalah untuk menolong semua siswa dan guru juga kan, makanya mudah-mudahan kedepannya kita dapat dukungan yang lebih maksimal lagi. Terus, oke, untuk harapannya, saya mau tanya pada saat lomba-lomba, peran-peran dari pembina dan lain sebagainya itu gimana? Kita dia ngasih semangat, dia ngizinin juga kan. Kalau kita lomba kita harus ngizinin ke dia boleh lombanya. Terus kadang-kadang kalau lomba kan pembina yang ngasih kita sarapan. Kalau buat pelatih sih buat dia
ngasih juara buat anak-anak sekolah juga. Kalau buat anak-anak sih, semangatin aja buat anak-anaknya, buat anak-anak sebelumnya, semoga buat terus juara yang banyak, semuanya lebih tinggi, terbaik. Ya, ngomong-ngomong berpunya, teman-temannya siapa sekarang? Miss Niken. Oh, masih Miss Niken? Kemarin sebelumnya Bu Fitri, sekarang Bu Niken. Tapi sebelumnya lagi Bu Niken kan? Iya. Jadi balik lagi Bu Niken lagi. Iya. Ya mudah-mudahan juga Bu Nikennya bisa nonton kegiatan kalian. Halo Bu Niken. Tapi kita buat film ini Bu Niken tahu nggak? Belum. Belum tahu. Harusnya dikasih tahu biar nonton. Tapi nanti setelah di editing mudah-mudahan banyak dari pembina kita, dari pelatih kita, dari guru-guru kita yang pada nonton. Oke, terus pengurus PMR, perannya di OSIS itu bagaimana? Perannya PMR di OSIS apa ya? Kayak misalkan ada kegiatan OSIS gitu, kita membantu buat obat kesehatan, orientasinya kesehatan ya. Iya, tetap kerja sama dengan OSIS. Oke, oke. Bagus sekali. Terus dijaga kekompakannya. Semoga PMR MTs Negeri 6 semakin sukses. Amin. Semakin memperoleh medali-medali yang luar biasa. Amin. Ya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa tingkat nasional. Amin. Oke, mungkin cukup kali ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, semoga buat alumni-alumni PMR, semoga kita semoga kita undang sini untuk datang-datang ngumpul-ngumpul, sharing, buat bagi yang nggak bisa ikut. Buat juga anak-anak PMR juga tetap awas sama PMR-nya, tetap semangat, jangan patah nyata, tetap setia. Terus buat majuin PMR juga. Ya. Oke, mungkin cukup kita ngobrol-ngobrolnya sama ekskul PMR. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah diutarakan, sudah disampaikan punya manfaat buat yang nonton, buat yang jadi pengurusnya, narasumbernya juga. Saya makasih banget buat ekskul PMR yang mau ikutan kolaborasi sama saya di video. Saya rasa cukup bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang lebih seru mudah-mudahan. Dan juga tentunya dengan para siswa-siswa MTs Negeri 6 Jakarta yang cantik-cantik dan keren-keren. Ganteng juga. Gantengan saya tuh. Yeah. Oke, saya mohon pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.